saya Maria Virginia Asobuu, biaya berasal dari Pulau Flores, Kabupaten Nagikeo, tepatnya itu di NTT. Sekali menjadi Dirjen Pajak sehari ini sangat bahagia dan menyenangkan. Karena baru beberapa hari yang lalu, saya Maria bukan siapa-siapa. Tapi loh, hari ini sudah jadi Dirjen Pajak. Ya, pemenang Dirjen Pajak sehari, Maria dari Flores. Ini Dirjen Pajak kita, Bapak. Dari Flores, tepatnya di Nagikeo. Dari Labuan Bajo sekitar 10-12 jam. Siapa kamu pernah menjadi kompet Dirjen Pajak? Selamat mendapat kesempatan dari Dirjen Pajak selama satu hari. Menteri mau menunjukkan bahwa wanita juga kamu bisa jadi menteri ke Dirjen Pajak. Salaman kalian dulu, oke? Hal yang tidak terduga itu bisa duduk di kursinya Bapak Dirjen, terus saat itu direktur-direkturnya menyambut kita loh pakai itu tunduk gitu, terus bisa meet and greet dengan Ibu Menteri, itu tidak terduga, bisa cerita-cerita gitu. Jadi tiap pagi kalau kasihan kan anak-anak sebelum mulai pelajaran harus mengangkat air dulu, tidak nyaman saat mau ikut pelajaran gitu. Dan mirisnya lagi tuh Bu, yang angkat air itu kebanyakan mayoritas anak perempuan. Awalnya agak deg-degan, agak gimana gitu, gugup. Tapi akhirnya semua yang dilakukan di kegiatan ini itu menyenangkan. Terus pastinya ada manfaatnya untuk saya. Sebelum saya diwawancarai sama media, saya di make-upin dulu ya oleh tim Humas Pajak. Manfaatnya yang pertama, membangkitkan rasa percaya diri ya. Yang kedua juga itu melatih kepemimpinan. Yang ketiga, saya jadi yakin, motivasi untuk saya juga kalau ternyata perempuan itu bisa loh. Ya kenapa tidak gitu. Yang paling seru itu saat pimpin rapat tuh. Tidak pernah tuh kalau pimpin diskusi di kelas sih mungkin, tapi ini kan beda sama orang-orang besar di negeri ini ya, agak tegang tapi seru sekali. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, akhirnya saya tahu bahwa pajak itu sangat penting. Karena pada akhirnya, pajak yang dipungut itu juga akan kembali ke masyarakat. Dan yang saya harapkan benar-benar dalam bentuk pembangunan yang lebih baik lagi. Terlebih khusus itu untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Untuk teman-teman semua, perjuangkan hak-hak kita, terutama kesetaraan gender. Lalu tetap percaya diri, be yourself, jadi diri sendiri. Karena ketika kita menjadi diri sendiri, ada kekuatan yang akan timbul dari seorang perempuan gitu. Dan itu, tetap yakin kalau kita bisa jadi seorang pemimpin.